Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okay. Ada satu berita gembira lagi. Di mana Kelantan akan umum portfolio SQ pada Rabu ini. Okay. Sebelum itu, Amun Ayat bahasanya Amun ni tak wakil mana-mana organisasi. Sama ada organisasi bawah tanah ataupun atas tanah ataupun bawah langit ataupun atas langit ataupun tengah langit sekalipun, dan juga bukan mana-mana wakil daripada mana-mana parti sama ada Perikatan Nasional ataupun Pakatan Harapan, dan juga bukan mana-mana wakil daripada individu-individu yang masuk ataupun tak masuk. Ambo di ayat ni bagi tahu di atas platform rakyat Malaysia lahir di Kelantan, duduk di Kelantan, itu saja harap maklum. Okey. Kelantan umum portfolio esko Rabu ini MB Kelantan Kota Baru teka-teki senarai penuh portfolio ahli mesyuarat kerajaan negeri Kelantan bagi yakni esko bagi negeri Kelantan akan terjawab pada Rabu ini. Menteri Besar Kelantan Datuk Panglima Peran Yang Amat Bahagia Berbahagia Datuk Muhammad Nasaruddin Daud berkata senarai tersebut akan diumumkan pada mesyuarat esko yang pertama kali akan diadakan selepas terbentuknya Kerajaan Negeri Kelantan di bawah pimpinannya. Kita akan mengesahkan selepas mesyuarat esko pada Rabu ini pada hari yang sama, iaitu pembahagian penuh portfolio esko yang baharu, ujarnya. Beliau yang juga ahli Dewan Undangan Negeri yakni Aidun Meranti memaklumkan sebarang keputusan akan digalas pihaknya dengan penuh tanggungjawab dan amanah bagi kesejahteraan rakyat dan negeri Kelantan yang tercinta. Menjawab persoalan berkenaan adanya pertambahan atau perubahan esko, beliau menegaskan keputusan itu akan diumumkan pada hari yang dinyatakan. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas menyampaikan sumbangan kepada 73 buah keluarga Mansa Ribut di Masjid Kampung Kota semalam. Okey. Alhamdulillah. Semoga dengan esko-esko baru, dengan pimpinan baru, TMB dan Menteri Besar dan Timbalan Menteri Besar ni, semoga dengan SKSKU baru, semoga Kelantan terus maju ke hadapan dari segi agama, dari segi ekonomi, dari segi pendidikan dan sebagainya. Okey, apapun kita sebagai rakyat kena saling gabar ni, sokong menyokong, tak kira mana parti sekalipun. Kerana apa? Ini negeri kita, ini tanah air kita, apapun kita sendiri yang kena bersusah payah untuk memajukan tanah air kita sendiri. Jadi saling support program-program Kerajaan Negeri Kelantan, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.